roh kita. Kita pergi pada roh yang pertama. Dalam bulan Ramadan, kalau kita perasan, tarbiyah bulan Ramadan ni banyak membawa kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh ni makanan dia adalah dengan mengenal pencipta. Kan? Maknanya kalau orang itu dapat mengenal siapa pencipta dia, maka roh dia tu dapat bagi makan. Kalau orang ni tak ada mengenal siapa pencipta dia, dia ada kekosongan dalam diri dia tu. Orang-orang etis contohnya kan. Orang-orang etis, dia tetap ada kekosongan dalam diri dia tu. Kan? Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Ketika itu orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam, bidang saya syariah undang-undang, tak percaya pada orang Arab. Jadi waktu itu saya tutor mengajar dekat UM. Orang sana rata-rata ni etis, tak percaya Tuhan. Kan, negara Rusia ni kan etis, tak percaya Tuhan. Tapi apabila saya mengajar, berbual dengan kawan-kawan pensyarah saya dan sebagainya, hati kecil tetap nak rasa bertuhan tu. Hati kecil tu tetap. Saya tanya dia, macam mana kau menguruskan orang mati? Saya tanya kan, kalau kau etis, okay, macam mana cara etis menguruskan orang mati? Kan, ada pakai baju hitam juga, ada follow Kristian juga. Kenapa kau follow Kristian sedangkan kau tak percaya Tuhan pun? Sebenarnya ada wujudlah orang etis tau. Jadi maknanya manusia memang tercari-cari Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pernah tercari-cari Tuhan. Nabi Ibrahim ni hidup ni tahun 1800 tahun sebelum Masihi ya. 1800 tahun sebelum Masihi, Nabi Ibrahim, dia dalam Quran Allah sebut bagaimana dia termenung, dia cari siapa Tuhan mesti ada yang menjadikan alam ini. Oh, barangkali dia tak percaya pada patung ayah dia, pak cik dia semua pembuat patung. Aku tak percaya patung-patung ni, macam mana patung ni boleh berkuasa pula. Oh, barangkali matahari tu Tuhan. Matahari hilang pada waktu petang, takkanlah Tuhan hilang. Barangkali bulan, barangkali bintang. Kan? Jadi fitrah manusia ni memang tercari-cari Tuhan. Kan? Okey. Sekarang kita balik kepada banyak-banyak kitab agama, kitab asas agama. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Kan? Ini kita cerita fakta, realiti. Cuba ambil Bible, ambil kitab Mahabharata Ramayana. Saya pernah baca kitab Mahabharata Ramayana. Saya biasa baca Bible. Kan? Maksudnya, dan kita ambil Al-Quran, kita jangan bias. Kita bincang secara ilmiah. Kitab asas agama yang paling banyak memperkenalkan siapa Allah, kita akan jumpa dekat Al-Quran. Kita akan jumpa dekat Bible. Kita akan jumpa Bible cuma kisah-kisah Nabi Isa. Mahabharata Ramayana tak banyak cerita mengenai pasal Tuhan. Tapi Quran jelas. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kan? Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha memerintah, yang maha suci, yang maha menyelesaikan masalah dan sebagainya. Kan? Quran jelas ceritakan siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh makanan dia adalah memang mengenal Tuhan. Itu makanan dia. Kalau sebab itu ketika pandemik banyak orang bunuh diri, percubaan bunuh diri, hatta dekat Europe sendiri pun, walaupun ada orang Islam yang juga bunuh diri, tapi ratio dia orang yang maknanya Islam ni tak banyak bunuh diri. Susah-susah pun dia duduk seorang-seorang dia macam tu je. Tak ada sampai terjun bangunan ke apa, tak ada. Ada tapi ratio dia tak tinggi dan kita tak tahu kenapa maknanya dia tu terjun. Banding orang yang tak ada roh yang kuat, push terjun bangunan, percuba bunuh diri berapa banyak. Kan, kat Malaysia pun kita yang bunuh diri berapa banyak. Kan, yang maksudnya kebanyakannya orang yang tak kenal siapa tu Tuhan. Kan, jadi roh, makan roh ada mengenal Tuhan. Tarbiyah bulan Ramadan, kita sebut mengenai tarbiyah bulan Ramadan, sebenarnya tarbiyah mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh baca Quran, apa tujuan dia? Untuk mengenal Allah. Suruh kita buat baik, suruh kita semualah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab orang mengenal Tuhan, dia akan sihat rohnya. Bila tarbiyah roh bila sihat, maka dia akan lebih tenanglah. Itu Nabi kita sebut Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah apa? Bukan tarbiyah mental semata-mata. Kuliah bukan semata-mata itu. Tapi dia ada lima unsur tu. Jadi lima unsur. Unsur pertama, roh kena kenal Tuhan. Kan? Sebab tu ada masalah balik kepada kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kan? La tiada, ilaha bahasa Melayu kita terjemahkan dengan perkataan Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah.
La ilaha illallah tadi memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah tadi menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah tadi menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah tadi segala-gala melainkan Allah. Itu makanan roh. Sebab tu orang ada kalimah la ilaha illallah dalam hidup dia, roh dia kuat, roh dia sihat. Kan? Roh dia firm. Kan? Roh dia strong. Kan? Kalau dia kena Allah. Kalau tak, roh kita kurus, tak sihat, sakit. Itu yang semua okey tapi kosong. Banyak orang yang jasadnya kaya, emosinya bagus tapi bunuh diri. Kan? Pelakon-pelakon, kan? Penyanyi-penyanyi, kan? Di luar negara. Apa kurang dia, isak dadah dan sebagainya, sebab ada kekosongan dekat dalam jiwa tu lah.